Sejumlah persoalan disampaikan langsung masyarakat dari Kecamatan Rukna kepada Bupati Aceh Besar, Insinyur Fuardi Ali dalam pertemuan di gedung UDKP Kecamatan Rukna Jumat kemarin. Masalah utama yang sedang dialami oleh masyarakat Rukna ialah masalah lingkungan terkait keberadaan PT Solusi Bangun Andalas SBA dari persoalan tumpahan batu bara di laut yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, masalah tenaga kerja, dan pembebasan lahan. Solusi untuk tata wilayah jelas. Yang kita minta hanya PT SBA. Kalau antum benar sudah membeli tanah nek kamu, ketua bayar, ketua bukti. Kalau memang belum dibayar, tanah bukti, belum bayar, nyaman dalam tanah. Kemiskinan yang sifatnya masif dan sistemik. Merangkaknya, serata kehidupan sosial juga jatuh. Dari angka-angka, jadinya akan mempengaruhi sentro kehidupan sosial yang anak ketua kita. Menanggapi persoalan ini, Bupati menyatakan akan membicarakan dengan pihak PT SBA untuk mencari solusi terbaik dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Jadi kamu nanya sih, yang ada juga spesial kawan. Kami dapat dan nyai bayi bang berjawi. Masa wali daerah yang berdampak langsung tidak berbicara. Yang berdampak langsung pak incok lelongnya dengan penyewanya ini. Masa tidak sebut ini yang masalah. Adalah catatan waktunya ada juga. Bupati yang didampingi Sekda, seluruh OPD, dan 3 anggota DPRK dari Dapil Rukna juga mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat tentang pertanian, keselamatan pantai, hingga penegakan syariat Islam.